Hai semua, selamat datang di episode seru lainnya. Kami punya banyak camilan, teman-teman, dan kelucuan. Semuanya lengkap di sini. Baiklah, ayo kita mulai. Mark, Tracy, apa kabar guys? Ini pasti seru. Coklat rasa kelapa. Mereka dapat camilan yang sama. Aku penasaran. Wadaw, ada apa nih? Wah, Bim! Oh, Marky, jangan ngimpi. Itu punya Tracy. Semoga dia sisakan coklatnya untukmu. Astaga! Ini tantangan camilan besar versus mini. Tracy siap untuk makan. Lihat deh, gigitan pertamanya luar biasa. Huff, sial. Nyam, nyam, nyam. Ah, Tracy, dia menghilang. Hah? Oh, Nona, kita panik abis. Kelihatannya itu bukan cuma coklat raksasa, tapi bisa jadi tiket liburan di pantai. Dan dia dapat camilan. Beruntung banget. Ngemil permen sambil nyantai di pinggir pantai. Mark juga mau. Hah, selamat liburan. Hey, setidaknya seger kan? Lagi. Sebuah pelampung. Biar nggak tenggelam di kolam yang dalam ini. Aduh, makin parah. Kamu nyangkut. Kamu beneran nyangkut. Dan dia jalan jongkok. Kalian bersiaplah. Inilah dia, minuman permen. Ya ampun, rasa coklat. Oh, punya Emmy kecil banget. Lihatlah perbandingannya. Tracy pasti senang. Nyam. Slurpee. Oh, jangan sedih, Nona. Setidaknya itu bisa diminum. Ini dia, permen. Sekarang Tracy mulai ngiler melihatnya. Oh, keadaan berubah. Hey, ini enak. Ah, dikocok-kocok. Oh, keren banget. Permennya nggak habis-habis. Sampai Emmy pakai baju permen. Bip Bop, si gadis robot. Nggak bisa gerak. Itulah akibatnya kalau curi barang teman. Gimana rasanya? Ada yang bisa bantu Emmy? Ah! Bim! Cut, cut! Aku cium wangi makanan. 2, 3. Donat bulat yang sempurna. Tapi kok sama sih? Hah? Aneh. Bodoh amat, makan aja deh. Hah? Oh, Mark, kayaknya nggak gitu deh cara makannya. Tapi Mark punya ide lain. Wadaw, Mark tiup donatnya. Dan dia berhasil. Kelihatannya udah cukup. Bersiaplah untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Aku beruntung. Tunggu bentar. Aku siap nyelam. Kalau aku mati, sampaikan salamku untuk Mama. Mark, ada apa dalamnya? Banyak harta karun. Donatnya nggak habis-habis. Tracy, ambillah donatnya. Ini kayak mimpi. Tracy, kuharap kamu jago nangkap ya. Soalnya masih banyak. Nikmatilah. Oh, Mark kembali. Bawa setumpuk donat untuknya. Kerja bagus, sobat. Sikat, Tracy. Yeah. Permen karet. Permen favorit Tracy. Aduh, itu terlihat enak. Lihat deh, guys. Inilah cara yang benar saat makan permen. Aku benci kalau lihat orang makan permen dari tengah. Mark, tenang aja. Nanti juga dapat kok. 2 lapis sekaligus. Bisa makan 3, 4. Dia jago banget makan permennya. Enaknya. Bentar. Mark? Sehelai permen Mark lebih besar dari semua permen Tracy. Buset, Mark.
enak banget. Setelah kamu puas makan permennya, boleh ajarin aku cara gedein permen. Gelembungnya makin besar dan besar dan... Wow! Gimana caranya? Mark, dia kejebak di dalam gelembungnya. Kalian harus tahu, dia akan terbawa gelembungnya. Kalian ada-ada aja deh. Tracy? Dapat apa nih? Satu cupcake besar dan beberapa cupcake warna-warni. Kualitas dan kuantitas. Oh, Tracy udah gak sabar. Mantap. Ya, Nona, nikmatilah. Hey, tenang aja, Ames. Cupcake mini juga enak kok. Rudolf si rusa hidung merah. Bentar, dia berubah. Luar biasa. Tracy, kamu lihat itu? Halo, gadis rocker. Cupcake ajaib ini bisa ubah tampilanmu. Ayo kita coba yang biru. Trace, aku juga kaget kok ngelihatnya. Cobalah, Nona. Keren banget. Wow, cobalah yang warna hijau. Ini dia. Gadis bunglon favorit kami. Aku mau coba, please. Bersiaplah, Tracy. Tapi emang gak apa-apa kalau makan dua warna sekaligus? Ada yang bisa ambilkan segelas air hangat, kelapa? Semua warna? Ini gila! Semoga Tracy gak apa-apa ya. Aku penasaran sama reaksi ajaibnya. Rainbow Dash, itu kamu. Enggak kok, itu Tracy. Dan tampilan barunya yang cantik. Hasilnya luar biasa. Keren, Nona. Ayo kita percepat. Aku nggak tahu cara ngomong cepat. Dududu lalala. Oh, hai gadis cupcake. Kalau kebanyakan makan cupcake, inilah akibatnya. Kerja bagus, Nona. Ngakak banget. Menu selanjutnya. Emmy? Oh, kukira kamu hilang. Tracy, ngomong-ngomong soal mini, aku bisa anggap itu sebagai camilan. Di dalamnya ada... Iya... Kentang goreng. Dan burger. Bentar, mana mainannya? Tracy tetap nikmati makan siangnya. Sekarang giliran Emmy. Kamu dapat apa? Ayo kita buka bungkusnya. Yeah! Wow, Nona! Cukup makan satu, bisa bikin kenyang. Besarnya! Gak sebanding sama punya Tracy. Enak banget! Hah? Gak adil! Burger? Burgernya kecil. Tapi rasanya enak. Emmy, tunjukkan burgermu. Itu bukan burger biasa, tapi itu super burger. Wow, dagingnya double. Ini gokil. Oh, sial. Tunggu aku, Tuan Burger. Sekarang kita sikat dulu kentangnya. Tracy iri banget. Aku gak sanggup melihatnya. Kentangnya udah habis. Kamu hebat, Emmy. Sekarang bintang utamanya, burger. Tracy, dia makan burgernya. Burger mininya gak bikin kenyang. Oh, kasihan, Emmy. Maaf ya. Mau kentang? Mau lagi? Baiklah, guys. Selanjutnya, permen tongkat. Ini pasti seru kalau Santa datang ke sini untuk ambil tongkatnya. Gede banget. Enaknya. Hei, tongkat kecil. Bersiaplah untuk dimakan. Krauk. Hah? Bibirmu terlihat sedikit pucat, Nona. Oleskan lipstik cantikmu itu. Apa? Tiap Emmy makan, ada yang berubah jadi permen. Lipstik mahal Tracy bisa dimakan. Oh, yeah!
enak banget. Coba lagi. Wow. Coba yang lain. Oh, okay. Parfum. Ayo kita coba. Dan bim. Ini ajaib dan keren. Semoga kekuatannya gak habis. Enaknya. Nih, makeupnya gak masalah. Masih berhasil. Keren abis, Emmy. Dan sekarang, ayo kita makan bareng. Kamu harus makan, gadis ajaib. Ini gak bisa dijelaskan secara ilmiah. Kokinya siapa ya? Rasanya enak. Kamu ada ide? Mantap. Tidak, tidak. Emmy tetap makan. Tracy jadi gadis permen. Hebat, Ames. Dia berubah jadi permen gemes. Walaupun kayak hiasan Natal. Dan sekarang, ayo kita makan. Nyum, nyum. Lepaskan tanganku. Kembali. Gaun yang cantik, guys. Cocok banget sama tantangannya. Ini dia. Punya Tracy sedikit lebih besar. Jauh lebih besar deh. Ini gak sebanding sama punya Julie. Hah, pecundang. Julie mulai bete. Dan cukup satu gigitan. Permennya langsung habis. Bentar. Julie? Tracy, Julie hilang. Hah? Oh, itu dia gadis kita. Julie berubah jadi kecil. Wow, kelihatannya ada semut di meja makan kita. Tracy, simpanlah makananmu. Sial, dia makan coklatnya. Makin lama makin banyak. Wah! Oh, Julie, badanmu kecil, tapi bikin masalah besar. Kayaknya dia kebanyakan makan deh, dan berubah jadi raksasa. Ini buruk. Jangan rusak plafonnya ya. Oh, gah! Julie, mulutmu celemotan. Penuh coklat. Cukup sekian, guys. Makasih banyak udah nonton. Video baru keluar setiap saat. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Biar gak ketinggalan. Baiklah, sampai jumpa.